jumlah orang asing yang telah memasuki Negeri Sabah adalah seramai mengikut tahun dan jumlah tahun 2004 324,444, tahun 2005 418,770, tahun 2006 321,382, tahun 2007 490,956. Kawalan di pintu-pintu masukan dan kesedaran orang awam untuk membentras parti dengan mengadakan kursus, taklimat dan ceramah di kalangan rakyat tempatan. Terpanggar. Terima kasih, Datuk Yang Ketua. Tapi satu kerajaan merupakan satu Titanic akan tenggelam. Soalanlah. Sudahlah. Soalan tambahan. Soalan yang amat. Soalan tambahan. Adakah dalam usaha untuk membersihkan Sabah daripada parti, adakah kerajaan mengketengkan ada satu projek yang pernah dinamakan sebagai projek Mahathir, di mana parti, bukan sahaja parti, datang asing tanpa izin, diberi izin yang palsu, beri izin, dokumen-dokumen yang palsu, sehingga di Sabah, rakyat Sabah yang tulen takut mereka sudah menjadi minoriti. Parti dan parti dengan diberi izin dan palsu, dua-dua kategori sudah menjadi majoriti. Adakah mereka akan dibersihkan supaya Sabah dikembalikan kepada anak Sabah yang tulen? Ya, Tuan Tua, saya mengakui lah memang dalam politik ini ada tsunami. Ya, Titanic betul. Sebab tu kursi yang berhormat dulu duduk situ dah tiup pergi ke situ. Tsunami kuat tu. Tsunami kuat. Saya ingin menyatakan di sini itu bahawa ya Muhammad. Jika memang ada tsunami itu. Kita tidak akan membenarkan, ya, iaitu mana-mana orang yang tidak berhak untuk menjadi warga negara ini diberikan keistimewaan. Apatah lagi di mana yang saya sebut sebentar tadi, iaitu bahawa parti ini sebenarnya pendatang haram. Macam mana satu orang yang datang secara haram diberikan keistimewaan untuk menjadi warga negara? Jadi sebab itu saya ingin menantikan kenyataan yang berhormat bangkit sebentar tadi. Dan saya percaya yang berhormat gentleman, ya, kalau orang sudah tak ada sini, janganlah bangkit. Dia tidak adil kepada Tun Mahathir yang tidak boleh menjawab soalan itu bangkit. Don't be a coward. Don't be a coward. Be. Coward. Ini bukan coward. Ini projek dahulu. Harap yang berhormat tarik balik coward. Tidak berniat jahat, ya. Duduklah Ipoh Timur. Dia berani pulang. Ya, saya punya kesimpulan. Kalau bagi orang yang disebut tidak boleh jawab, tawarlah tu. Sekarang, mereka pastikan setiap anak murid di sekolah menengah, kalau tidak pergi kepada IPT, kepada pengajian tinggi, pasti masukkan ke institusi vokasional. Pasti mendapat latihan. Jadi, itulah yang kerajaan baru Pakatan Rakyat akan melaksanakan di Malaysia. Tapi saya nak tanya, apakah cadangan daripada kementerian untuk memastikan ribuan anak murid kita ini, ribuan anak muda ini yang sekarang jadi drop out tanpa latihan akan diberi peluang macam negeri Jerman memberi anak murid mereka. Kalau disebut di Jerman ini, kita juga membuat benchmarking of the best practices di negara jiran, termasuk di Thailand, termasuk juga di Australia, di Melbourne, di mana kita sekarang ini tahu bahawa ada anak-anak kita yang tidak mempunyai kekuatan akademik terutamanya. Yang ini kalau dalam PMR, UPSR,
Maka sebab itu kita ada strategi kita, strategi penyelamatan kita. Malah di setengah negara maju, kita lihat bahawa di peringkat prep ataupun prasekolah lagi, sudah ada kemahiran-kemahiran yang bersifat technical dan vocational, dan juga kemahiran-kemahiran yang di keusahawanan yang diberi pada peringkat awal. Untuk maklumat yang berhormat, kita sedang juga berusaha dalam kita membuat penambahbaikan dalam program technical vocational ini. Malah satu jawatan kuasa yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Badan Menteri juga sedang pun bersetuju untuk kita melakukan apa yang disebut tadi itu, memperkasakan dan juga melakukan penambahbaikan kepada sistem pendidikan teknik dan vocational dan juga kemahiran itu. Sudah ada dalam perancangan kita. Warga penduduk generasi bangsa Malaysia mendapat teknologi dan boleh membawa arus pembangunan persada negara kita bersaing dengan negara-negara luar.